Akhirnya, Ma. Untuk pertama kali nih, kita mau lihat mobil yang paling ditunggu-tunggu tahun ini. Ya cuma paling ditunggu, Pak. Tapi ini tuh momen pembuktian. Karena katanya berubah banget loh. Wah, penasaran banget, Ma. Yuk langsung aja kita lihat. Ayo, Ma. All New Avanza. Wah, beneran ini mobilnya. Gak nyangka, modern banget desainnya. Ini sih bener-bener baru, semuanya. Dan lebih besar ya, Pak? Iya, Ma. Dimensinya memang lebih panjang dan lebih lebar ya. Bikin penasaran buat tahu interiornya kan, Ma. Harusnya lebih luas ya. Tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu eksteriornya yang berubah total. Beda banget sama sebelumnya, Ma. Lebih stylish. Desain lampu depannya lebih berani. Detail di fog lamp, grill depan, lampu belakang, dan velg pun baru. Berbeda dari model sebelumnya. Lebih modern. Intinya, Pak, modernnya lebih berasa pas pertama kali lihat. Sekarang kita lihat interiornya yuk. Yuk. Wah, saat pertama kali masuk ke dalam, berasa emang bedanya. Interiornya memang lebih luas. Berasa lega. Kebayangkan kalau perjalanan jauh, udah pasti ngasih kenyamanan. Anak-anak? Nah, kalau aku melihatnya, malah konsistensi modern yang tetap dibawa ke elemen interiornya. Ini yang baru, dan yang bikin interior All New Avanza berasa banget luasnya. Ada fitur Long Sofa Mode. Kita bisa susun memanjang. Caranya, kita lepas dulu headrestnya, lalu majukan tempat duduk dan mundurkan bagian punggung sampai maksimal. Bayangin, kita bisa lakuin banyak hal di sini. Buat istirahat kalau capek nyetir, buat camping sama anak-anak juga bisa. Buat ngapain aja, sepertinya seru ya. Lalu kita bahas soal performa. All New Avanza sudah pasti bisa jadi andalan. Sekarang, sistem suspensi terbarunya mengurangi getaran saat di jalanan tidak rata. Ditambah dengan ground clearance yang membuat mobil lebih stabil dan aerodinamis. Akselerasinya juga lebih halus, tapi tetap bertenaga. Terus karena pakai penggerak roda depan, jadinya lebih efisien. Irit bahan bakar kan, Pak? Yes, betul. Nah, All New Avanza sudah dilengkapi dengan teknologi tinggi Toyota Safety Sense. Rasanya jadi aman saat lagi nyetir bersama keluarga. Ada fitur pre-collision system yang membantu mengurangi resiko tabrakan dari depan dengan peringatan suara dan bantuan rem darurat. Lalu ada fitur front departure alert yang akan memberitahu pengemudi dengan tampilan pada MID dan buzzer apabila mobil di depan sudah mulai jalan lagi. Kemudian fitur lane departure assist yang memberikan tanda peringatan apabila mobil keluar dari marka jalan. Nah, biasanya kalau parkir, terkadang kita tidak sengaja menginjak pedal gas. Makanya, ada fitur pedal misoperation control yang mencegah benturan dari depan. Ada fitur rear crossing traffic alert yang akan mendeteksi apabila ada objek melintas di belakang kendaraan. Dan terakhir, ada fitur blind spot monitoring yang akan memberi peringatan kalau ada kendaraan lain di area blind spot. Fitur Toyota Safety Sense melindungi semua jadi lebih aman. Wah, puas banget dengan All New Avanza yang baru. Semuanya berubah dan pastinya semakin nyaman. All New Avanza, hadir dengan perubahan besar, benar-benar mengesankan buat awal yang baru. Nah, dapatkan All New Avanza dengan solusi pembiayaan Easy Deal yang banyak keuntungannya atau tukar tambah secara cepat dan praktis dengan Toyota Trade-in. Dan sekarang punya mobil Toyota semakin tenang, bebas khawatir tanpa repot. Kalau mau perawatan berkala, tinggal datang, semua beres dan gratis.